Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Potong lo. Okey, sebelum sambil Mr. Abun, the big boss, the YouTuber Dayak kita motong tu. Tak, sikit motong. Senyum memang betul. Ha, senyum tuang. Kita ada artis jemputan. Ini dia dari Thailand, nama dia Trump. Nama tadi? Saya keterap. Nah, yang tu ingat. Okay, kita akan masak ni paling special. Masakan orang-orang Dayak ya, nama panjai, teman. Ini dia, nama tau. Orang Thailand. Ya, dok payang, dok payang. Ikan sekap tau. Saya ke payang. Ada buah kepayang ke Thailand sana? Ada. Ada eh? Kalau Thailand panggil ni buah kepayang apa? Buah sayang-sayang je lah. Kangkung kap. Okey, kita hidup kapi. Kita nak masak terus ya. Cabai dulu cukup. Tahu kita ambil. Tambah mulut dia cabai je lagi. Liur, penuh dia. Kamai ya. Okey, tambah kalau lagi. Mati makan betul ya. Itu video ni minyak tu dia. Oh, agak mulut semak. Siap pedas cabai ni. Kita masukkan minyak, kalau dah panas. Ni. Meleceh. Barang tu enak lagi. Ni pasal nama ya tekan intan kemala. Tekan intan kemala ya. Iris sikit-sikit. Ya. Berengutnya. Berengutnya meleceh ya. Macam miri. Jaga ini naik ke bawah dah. Bakal gula Melaka. Gula-gula ke? Melaka-melaka. Pusok. Okey. Pusok dah. Dah. Pusok. Ini bahan dia. Saya tunjukkan sikit. Ini bahan dia bawang merah. Dah diiris. Bawang putih. Cili. Pelaceh. Ike bilih. Okey. Kita hidupkan api ni. Kita dah hidup balik. Ya kawan. Nama Dante. Masukkan ikan bilis ataupun pusok kawan. Ini sudiak dia. Dengan umbuah tau. Sot bi. Namanya? Ada burung namanya? Ada burung? Nama nyau tau. Suntul. Gaul dia sampai garing-garing sikit. Cukup pasal dia? Gaul. Cukup. Masukkan belaceh lu. Belaceh. Cukup dah terbau dah. Belaceh lah. Telur kapi goreng belaceh kena telur kapi ya. Katuk belaceh hangu. Ini kalau masakan rumah kurang sebelah-sebelah boleh cium bau apa kita masak. Tahu ya kita ni masak belacan kalau jiran-jiran sebelah-sebelah. Tapi kalau nak bercinta-cinta, nak dating jangan makan belacan dulu tahu. Nanti dia berbuat. Tapi kalau baru bercinta-cinta tu kentut bau pun semua wangi. Betul. Semua kenyak di sebab? Kenyak di sebab. Kili aja yang bau kentut. Masukkan. Merah je sebuah kali. Tumis dulu. Bahan kita ni. Bau belacan dia. Girau dah guys. Girau dah. Sedap tau. Ini, mari saya explain sikit. Apa itu buah kepayang? Ini ialah sejenis tumbuhan hutan. Dia punya buah tu boleh dimakan. Dia macam gini, buah kepayang tu. Proses buah kepayang ni ada proses dia. Bukan masak macam ni. Dia kena, dalam tu ada lidah dia. Lidah dia tu kena buang. Dia panggil lidah. Kena buang. Lidah tu kalau tak buang lidah tu mabuk. Nanti mabuk. Kepayang. Ini proses orang buat ni. Orang rendam seminggu ataupun dua minggu. Untuk hilangkan dia punya bau apa tu. Getah dalam. Dia mabuk. Ini orang seminggu macam tu lah. Paling lama seminggu. Paling bagus dekat sungai lah. Air dia akan bertukar. Dia jalan. Air dia jalan. Air bagus. Kalau kita guna air payang, dah setukar lah. Satu hari, satu kali tukar. Okay, masukkan. Okay, buah kepayangnya. Buah kepayang. Ini masak buah kepayang tak lama. Lama dia bertuak. Dah. Semak. Ini dah masakan orang-orang Dayak yang paling special sekali. Ya. Dan susah nak dia dapat ni. Betul. Buah kepayang ni. Susah dia dapat. Kalau satu pokok besar tu, belum tentu dia akan mengeluarkan buah. Tapi dia punya daun tu, daun muda dia boleh buat campur kasar. Betul kan? Betul. Buah kepayang. Saya ikan. Ini buah dia boleh kita makan dia basah. Woi! Bukan busai!
Cium apa saya. Apa bisnis Anda lepas ni? Itu aku jaga dapur guys ya. Ini goreng-goreng. Dibeli oleh Trump. Trap. Trap. Trap papap. Ini. Jangan sedikit. Ini dia nama dia Mattel Bishop. Ini special edition dia cakap. Dia beli ini lebih kurang kalau duit Malaysia 500. Kalau dekat Thailand 5000. Entam je lah. Ini satu botol 500. Nanti kita masuk ke perasa dulu. Okay, sikit je. Pasalnya tutup. Mahal kerah? Mahal. Abang dah udah bisa masin belakang. Belakang. Balak tu. Cabai eh. Besar. Besar cabai. Ahoy. Tuh ya teman. Ini ada bibiring original tau. Biring. Kira kira punya dia. Bereng di atas ke bereng di bawah? Bereng di bawah sama di atas rumah. Oh ya, ini aja. Nomor antek. Pulang aku dulu. Wow! Manis. Ngene estek guys, muka. Balat lo. Udah lele-lele mancit. Dia baru lepas meracun dalam, meracun. Yang mainnya asalnya. Hah? Apa ya? Asal. Yang masih smooth. Nama rantai. Ya, smooth ya. Ini bu baik. Ini Mas Pika. Enggak ada Mas. Oke, patut kita sunyi. Masuk. Nah, mau teram. Ini baik, ini teram. Kalau Pak, udah mansau tau nak udah? Udah tau. Padam, PDP. Kengam. Oke, ya itu pas. Oke, padam. Ngelo aja. Sepai lah. Oke, padam. Ini sudut tadi. Sudut, sudut, sudut. Kita ambil sudut dulu, guys. Sudut, sumai. Sumai, sudut. Tunggu dulu, guys. Kita ambil sudut dulu. Kasih bukan lah, nyoblah kan. Semua hari lo. Apa jangan lah. Udah masjid. Tapi nak jauh, kita masuk jam ya. Kita rasa lo. Ini buat payam. Mantap lah ya. Tak sabar. Gini yo. Memang manis, memang mantap, memang nyamai. Gini. Lemak-lemak. Kenapa lemak rasa buat payam? Okay. Sama nasi tu, sama nasi. Boleh cuba ke rumah tu ya, pada anak anda semua. Boleh cuba buah payah tu boleh dimasak. Untuk ketuaan yang tak tahu buah payah macam inilah dia. Saya buktikan pada anda semua ya, buah payah ni boleh dimasak dan boleh dimakan ya. Jangan proses kena, dia tu proses tu kena betul ya, macam abun cakap tadi. Okey, kita jumpa kau makan teh. Ini sudah siap, apalagi kami mau sambung ini. Kayam, kayam tu. Ini kalau tak masak, tak boleh. Ya. Kalau tak masak, boleh campur ni ya. Kalau muka mentah, jangan cubalah. Jangan cubalah. Nanti ini macam oh. Mana tak tahu ini macam. Atas bawah. Atas bawah. Guys, kita jumpa untuk makan dek. Okay, mantap.